Hai kawan-kawan, welcome to my channel. Jadi hari ini Pika nak masak candy manisan orang India. So untuk barang-barang dia, saya ambil gajus, almond, kacang tanah, kelapa parut, ni brown sugar ya. Saya guna brown sugar. Lepas tu ada low fat milk. Okey, yang ni 440 ml lah, ni yang paling kecil saya guna. Okey. And then saya ada pewarna merah. Okey, biasa candy ni warna merah lah, so saya guna warna merah. Let's say dekat rumah you orang tak ada warna merah, boleh je guna lain warna, dia tak ada masalah sebab sendiri makan kan. Okey, dalam frying pan sekarang saya akan masukkan kacang tanah, and then saya akan goreng tanpa minyak. Okey, so kita kena goreng dia tanpa minyak, nanti kita nak kisar satu-satu kacang kita tu. Okay, biasa candy ni orang India buat guna kelapa sahaja, tapi saya buat healthy. Okay, kacang-kacang ni ada protein ya. Sebab tu saya tak guna condensed milk, susu pekat. So saya just guna susu low fat dengan brown sugar. So orang yang ada kencing manis bolehlah makan. Dia tak ada apa, orang kata tak ada hal lah, boleh makan lah. Gitulah, jangan takut nak makan benda-benda ni. Okey, sekarang saya dah goreng dah gajus kita, kacang gajus kita. Lepas tu saya akan goreng pula almond kita. Okey. So kalau korang tengok, benefit untuk ke kacang ni banyak ya. Dia actually membantu untuk kita punya, dia bagi protein dalam badan. And then ke kacang ni pun dia ada banyak benefit. Kalau nak tahu, kena lah Google tengok setiap kacang tu apa benefit dia. Okay tak? And then lagi satu, jangan lupa subscribe saya punya channel, sebab ramai lagi belum subscribe saya punya channel ni. Okay, so baru you orang akan dapat menu-menu baru yang saya akan post hari-hari. Okay tak? Okay, and then last kali, saya sekarang tengah goreng kelapa parut. Okay, kelapa ni orang tak perlu ambil satu biji ya, ambil separuh pun dah cukup dah. Actually kalau korang rasa banyak sangat, boleh je guna 3/4, no problem lah. Okay sekarang untuk yang kacang tanah tu, korang kena kopek dia punya kulit dulu eh. So saya dekat sini sudah buang kulit dia, and then saya dah kisar dah satu-satu kacang kita ni yang tadi kita dah gorengkan. So dia punya ni, ni dia, kejap lagi saya tunjuk. Ni dia kita punya kacang tanah. Mana dia? Ni dia kacang tanah kita. Kita dah kisar dia. Okay, ini gajus, kacang gajus kita. And then ini almond kita. Okay, untuk kisar, yorang tak perlulah nak kisar dia betul-betul halus. No eh. Yorang kisar tu, consider dia ada cangki-cangki dia punya ke kacang tu, okay dah. Okay, sebab masa kita nak makan kita punya candy tu, rasalah lagi sedap. Okay, sekarang dalam frying pan saya dah tuang dah susu low fat tadi tu. Okay, make sure flame kita tu kena high ya. And then always kena macam ni, kacau dia. Jangan pula letak high flame and then you orang pula menghilang pergi, tak tahu pergi mana. And then habislah kita punya susu tu. Okay, dekat sini saya masukkan 4 sudu besar brown sugar. Kalau you orang nak manisan, boleh tambah. Janganlah tambah terlampau banyak ya. Boleh tambah dalam 2 ke 3 sudu ke, boleh je. And then saya masukkan secubit garam untuk rasa. Then kacau dia. Kacau sampai kalau you orang tengok susu tu dia akan start untuk pekat. Masa tu you kena masukkan, you orang kena masukkan kelapa parut, then masukkan kita punya ke kacang semua tu. Masukkan satu-satu-satu. Tengok tu, dia sudah start untuk pekat dah kita punya manisan tu, kita punya susu tu. Inilah kondisi yang paling cantik. Okay, so last kali saya masukkan gajus kita yang kita dah kisar kan. Okay, kacang gajus, and then kita kacau dia. So at the same time saya akan masukkan kita punya pewarna. Okay,
Just masukkan pewarna and then kacau dia rata. Bagi dia mendidih betul-betul. Bukan mendidih lah. Bagi dia pekat betul-betul. Kalau you orang rasa apa kita punya candy ni sticky sangat, boleh masukkan minyak sapi sikit saja tau. Jangan masuk terlampau banyak. Masuk sikit saja. Kalau boleh, buat candy ni dekat non-sticky pan lagi okey. Sebab dekat rumah saya tak ada non-sticky pan. So, saya gunalah kuali yang ada. Boleh je. Mana-mana pun boleh. Okey? Okey, sekarang kalau you orang tengok, dia sudah betul-betul pekat dah. Ha, inilah kita punya end product kita. Ha, nanti saya akan masukkan candy saya dekat pinggan. Dekat periuk pula, dekat pinggan yang saya sudah sapu minyak sapi. So nanti kita potong-potong ambil dia, dia tak adalah dekat-dekat. So kenalah masukkan sikit minyak sapi dekat kita punya pinggan tu. Ha, lepas tu kenalah tepek-tepek gini. Ha, cantik kan colour dia. Okay guys, ini sahaja untuk hari ini. Candy untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe saya punya channel. Bye.